terbit kami, tidak ada pengaruhnya, hanya saja mungkin akan jadi masukan untuk revisi terbitan selanjutnya. Seperti itu. Nah, dari hasil analisis yang sudah terbuka kami lakukan, yaitu pada bab budidaya tanaman sayuran, di sini secara keseluruhan kami menilai bahwa buku ini cukup baik dan layak diterbitkan dan dipergunakan untuk menunjang proses pembelajaran pada bidang studi prakarya tingkat sekolah menengah pertama. Yang pertama, analisis yang kami lakukan pada KD yang dibelajarkan yaitu 3.1, memahami komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Keluasan, kedalaman, kekinian, dan keakuratan materi sesuai cakupan KD sudah mencakup keluasan, kedalaman, kekinian, dan keakuratan materi sesuai dengan KD, yaitu memahami komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Dalam hal ini, pada buku terbitan pusat kurikulum, yaitu pada halaman 125. Iya. Siswa. Iya. Pada halaman berapa? 125. Iya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara kita termasuk negara agraris, dan karena bentuknya kepulauan, maka tiap daerah memiliki kondisi dan kultur tanah yang berbeda-beda, sehingga sangat memungkinkan terjadinya keanekaragaman dalam budidaya sayuran. Contohnya mungkin di sekitar sekolah saya, Kalijeruk, itu masih membudidayakan genjer sampai saat ini. Hidup genjer. Keluar itu juga. Ya, selanjutnya. Kelayakan, contoh materi pembelajaran faktual, konseptual, dan prosedural sudah mencakup kelayakan, contoh materi pembelajaran faktual, konseptual, dan prosedural seperti materi faktual pada halaman 125 sampai dengan 128, materi konseptual pada halaman 129 sampai dengan halaman 131. Nanti bisa Bapak dan Ibu cross-check hasil analisis kami. Selanjutnya, kelayakan kegiatan pembelajaran. Sudah memuat kelayakan kegiatan pembelajaran pada halaman ini. Dan selanjutnya, kelayakan penilaian. Iya. Mentok ya udah, Bapak. Ya, sudah memuat kelayakan penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada halaman 126, 128, dan 131. Tindak lanjutnya, buku siswa sudah dapat digunakan sebagai buku pegangan. Ini hasil dari analisis kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk terminan pertama kepada audiens. Apa yang mau misalnya analisis kami kurang.